protein ini sumber utama karbohidrat. Dok, tapi nih dok ya, biasanya kalau di restoran Padang kita kan makan nasi dengan perkedel. Nah, ini gimana nih dok? Berarti kan double juga kalau ya. Sebetulnya boleh nggak sih? Boleh aja. Jadi tempat kita makan nasi itu lauknya bumbun atau ya boleh. Tapi kita harus bisa menakar. Nasinya yang kurangi kalau kepengen dapat tambahan nasi. Ya. Ini aturnya gimana nasinya kurangi? Kalium itu adalah elektrolit. Jadi seperti kalau kita minum oralit ya, kan kalau diare itu tidak ada oralit. Ya. Oralit itu isinya ada sodium, ada garam, ya. Garam oralit ada Na, Bl, dan kalium tidak ada kaliumnya. Dan itu adalah elektrolit untuk menyeimbang keseimbangan vitamin tubuh kita. Jadi dia kaya akan kalium, kemudian ada sodium. Jadi kalium kaya akan kalsium. Kalsiumnya menggunakan kentang sebagai masker untuk mengobati jerawat. Ya. Nah, apakah masker atau masker kentang bisa mengobati jerawat? Ini adalah top. Oh, ya. Pertanyaannya kok dari tadi nih top terus sekarang? Nah, masalahnya ini, kentang ini yang diambil pasti kan dihancurin dulu, kadang diambil airnya.